Di sepanjang Jalan Joko Tole Kabupaten Pamekasan inilah penjual pernak-pernik bendera merah putih mewarnai di setiap trotoar yang ada. Mereka begitu semangat berjualan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, yaitu pada 17 Agustus mendatang. Pernak-pernik tersebut terjajar dengan rapi dan mencolok di sepanjang jalan kota Pamekasan. Dengan harapan ada seorang yang berhenti untuk membeli. Maka tidak heran jika di sepanjang jalan Pamekasan ini banyak sekali pedagang yang menyuguhkan pernak-pernik 17 Agustusan. Pedagang pernak-pernik bendera tersebut mengatakan ia memang membuka lapak dagangannya di pinggir jalan supaya pembeli dengan mudah untuk berhenti. Dari tadi Pak, udah banyak yang laku ya Pak ya? Oh ada. Ini sampai kapan Pak jualannya Pak? Habis saya pulang tanggal 12-13 juga. Jualan sekarang ini apa sampai malam atau gimana Pak? Sekarang belum, paling jam 6. 6 pagi? Sampai 6 sore ya Pak ya? Pernak-pernik tersebut sengaja dijual untuk menyambut hari ulang tahun Indonesia yang ke-78. Ia juga menambahkan, berjualan pernak-pernik tersebut merupakan agenda tahunan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rizky Hadi, Madura Channel, melaporkan.